Halo, apa kabar sobat liputan6.com? Kamu kembali lagi di wawancara eksklusif kali ini bersama Reza Al-Qadri dan bersama dua musisi handal asal Indonesia. Apa kabar, Mas? Baik, apa kabar? Ada Mas Ananda Sukarlan. Halo. Dan ada calon bini saya, Mesti. Itu calon bini saya lah. Dimarahin apa pastinya? Gimana nih kabarnya berdua? Sehat-sehat ya? Sehat. Tadi kita udah melihat sebuah kolaborasi yang bagus banget dari Mas dan juga Mbak. Gimana tadi? Gimana kolaborasi? Cerita dikit dong soal lagu yang tadi. Ya kita sih udah kenal lama, jadi santai-santai aja, walos aja lah. Wih, walos banget. Gak pakai latihan sama sekali. Gak pakai latihan? Ya udah saling kenal, udah. Chemistry-nya tuh udah anu lah. Oh gitu ya, ibarat kalau misalnya udah jadi partner ember. Jadi nggak usah harus brainstorming lama-lama ember. Langsung jadi lagu ya ember. Itu proses pembuatan lagunya berapa lama? Oh itu sih lagu udah lama ya, saya udah lupa bikinnya dulu berapa lama. Itu sih dulu saya terinspirasi oleh lukisan. Waktu itu saya lihat di Itali tentang Narsisus. Narsisus kan kalau tahu kata-kata Narsis dong Sendiri gitu ya. Apa? Narsis tuh kayak pede dengan diri sendiri. Cinta gitu ya. Nah itu kan saya host pinter loh, Mas. Saya host pinter loh. Narsis juga kali? Enggak juga. Dikit aja, yang penting laku. Ya. Nah itu Narsisus Dayeng. Nah kalau Narsisus Dayeng itu bukan autobiografi. Kan kan saya gak narsis kan? Enggak. Mas Manggelan. Ya, ya. Keren, ya. Bagus. Maestro. Gimana? Terus? Jadi ya itu ada lukisan tentang Dewa Narsisus. Kan ceritanya Dewa Narsisus tuh datang ke telaga gitu kan. Terus dia lihat bayangannya dia sendiri gitu. Terus dia jatuh cinta sama dirinya sendiri. Oh gitu. Gitu. Makanya orang yang narsis itu kan gitu, orang yang jatuh cinta sama dirinya sendiri. Itu datangnya dari legenda Yunani kuno ya. Dia lihat dirinya sendiri sampai dia jatuh cinta, sampai dia enggak makan, enggak minum karena dia apa? Tiap kali disentuh kan airnya terus begini ya, terus jadi hilang kan dirinya sendiri. Jadi dia pokoknya cuma di situ doang seharian, enggak makan, enggak minum sampai dia sekarat sampai akhirnya mati. Oke. Gitu. Makanya judulnya namanya Narsisus Dayeng. Narsisus Dayeng. Jadi flute-nya main melodi terus nanti ada refleksinya di piano atau pianonya ada melodi terus nanti refleksinya di flute gitu. Jadi jadi kayak Narsisus beneran sama bayangannya Narsisus gitu. Oke. Okay. Kan apa namanya masih maestro nih, ibaratnya mah udah berkecimpung di dunia musik udah lama banget ya. Saya dulu fans ya awalnya. Dulu mau fans ya? Tuh, kenapa Mas memilih Mesti sebagai partnernya sekarang? Soalnya saya fansnya dia. Kalau lebih serius awalnya, saya nonton konsernya Anan. Terus fans banget, terus okay. Saya juga 2 Rius, fans juga 3 Rius deh, 4 Rius, 5 Rius. Gitu ya. Jadi awalnya Mesti sebagai fans. Lama-lama jadi murid, bisa bilang gitu, ya gak sih? Enggak. Gimana dong? Ya kita somehow kita ada satu apa lingkungan bareng gitu. Jadi ada Pak Deddy ya, waktu itu Pak Deddy Paniguro. Terus mengajak saya gabung, ternyata ada Yayasan Musik Sastra Indonesia. Dan di situ diajak jadi ambasadornya. Oke. Ya, jadi itu yayasan yang emang kita bikin buat pendidikan buat anak-anak yang kurang mampu. Gitu. Terus ya Mesti kita minta sebagai ambasadornya. Itu yayasan tuh yang foundernya ya antara lain saya, ada koreografer Cendrata Nathan yang juga jadi manajer saya, Pak Deddy Paniguro dan Ibu Piali Syabana. Gitu. Oke, okay. Ceritanya. Dan ya kita kasih pendidikan buat anak-anak yang kurang mampu ya. Bukannya supaya mereka jadi musikus, tapi karena kita percaya bahwa musik itu universal language gitu ya. Pertama itu juga, tapi juga itu memperkaya jiwa ya, dan juga mendidik membuat otak, bagian-bagian otak yang tadinya nggak aktif jadi lebih aktif. Oke. Kan kalau kita main instrumen kan koordinasinya segala macam gitu kan, jadi bikin anak itu jadi lebih cerdas juga, selain juga jadi lebih sensitif ya. Oke. Karena itu kan peka. Karena masalah ya musik itu kan lebih ke hati daripada ke otak katanya gitu, tapi ini kan hatinya tuh ada di otak juga. Hati ada di otak ya. Kalau dari Mesti nih susah nggak sih kolaborasi sama Mas Ananda? Ada grogi lah, ada ininya gimana gitu rasanya kolaborasi bareng sama Mas Ananda, gimana cerita dikit dong. Grogi lah karena dia kayak kalau main lagu gitu kan tinggal langsung sekali baca langsung bisa main kan. Kalau aku kayak harus latihan dulu seminggu dua minggu, tetap juga aku yang salah ya, kayak salahnya gitu. Gimana tuh Mas Ananda, emang benar suka salah nih? Enggak kok. Enggak ya, enggak. Dia tuh kan ngibur. Terus
plannya next nih, ada rencana kolaborasi bareng lagi atau mungkin bikin album bareng atau gimana? Kita sih banyak kan spontan ya. Iya, spontan. Semua kayak saling kita saling ngisi gitu. Kalau kayak kemarin bikin konser charity, saling bantu, Kananda bantu konser. Oke, oke. Gitu, jadi yuk ikut. Kalau dia lagi free ya, saya juga kalau lagi free, dia lagi mau ada konser, udah. Gitu aja. Yang penting kan musik itu kan fun kan? Iya, nggak usah dijadiin sebuah pressure gitu ya? Iya, okay. Itu yang paling penting. Orang, apa, memang kalau lagi bikin musik yang, misalnya saya sekarang lagi bikin simfoni gitu yang yang panjang, hampir setengah jam gitu ya. Oh gitu mas? Saya lagi bikin simfoni untuk, in memoriam istrinya Pak Habibie, okay. Buainun. Jadi Pak Habibie itu pengen minta kayak monumen, tapi dalam bentuk musik. Oh, okay. Nah itu panjangnya setengah jam. Untuk ya orkes kecil gitu ya. Itu emang kalau hal seperti itu kan memang butuh konsentrasi yang panjang gitu. Tapi kita biasanya sih main yang karya-karya yang pendek kayak tadi Narcissus Daye gitu. Itu ya apa, nggak stressful artinya. Ya itu kan pendek dan nggak begitu sulit. For fun aja lah ya gitu ya. Terus kalau misalnya tadi saya dikasih lagu ini, saya dikasih CD ini CD apa nih mas? Itu Rhapsody Nusantara. Itu karya-karya saya yang berdasarkan musik-musik. Keren banget. Jadi ada lagu yang tadi ada yang tadi ada. Yang tadi nggak ada. Narcissus Daye nggak ada. Tapi ini karya-karya untuk piano solo. Ini yang main juga bukan saya, yang main Heno Kristianto. Okay. Dia pianis bagus banget. Lulusan dari Sydney, baru aja balik ke Indonesia. Karya-karya saya tuh piano sangat virtuosik ya. Sangat ribet itulah. Ananda Schumacher. Ananda Nipola. Gitu. Oh gitu ya, gitu ya. Gak tau deh. Jadi bisa dibilang sangat kompleks ya musiknya mas ya? Ya terserah deh mau kompleks, kompleks apa, kompleks kita mas, kompleks. Bukan, itu kompleks rumah. Oh itu kompleks rumah? Iya. Ya, ya gak tau deh, pokoknya kata orang sih itu ribet gitu. Okay. Enak tapi ribet, jadi enak denger tapi ribet dimaininnya. Iya benar, gitu. benar. Jadi kayak penting enak-enak aja lah ya. Kayak masakan Indonesia, kayak masakan Padang kan gitu. Ribet banget makannya, dimasaknya. Jadi begitu dimakannya kalau gitu aja, enak. Katanya nah, ini musisi yang menganalogikan musik dengan nasi padang. Benar. Musik itu kalau musik Indonesia ya, itu saya pengennya di luar negeri itu jangan diterjemahkan. Misalnya ini Rhapsody Nusantara. Jangan diterjemahkan menjadi Indonesian Rhapsody. Saya juga bilang gitu. Kalau misalnya makanan tuh kayak rendang, jangan di luar negeri itu dibilangnya itu beef apa gitu. Soalnya kalau misalnya memakan sashimi, kan di mana-mana kita sashimi ya. Bukan sushi, di mana-mana sushi. Nah, bukannya raw fish gitu ya. Iya, nah, itu keindonesiaan kita tuh di situ. Okay. Kalau misalnya ada lagu Rhapsody Nusantara ya udah di mana-mana Rhapsody Nusantara gitu. Okay. Saya pengennya jangan diterjemahin. Ngomong-ngomong soal genre musik, ini jatuhnya musik klasik gitu Mas ya. Tradisinya dari musik klasik. Jadi tekniknya semua tuh kita belajarnya kan ada tangan ada yang gitu, atau yang apa arpeggios, ada glissando segala macam, itu kan semua teknik dari musik klasik ya. Tapi saya selalu percaya kita harus punya identitas tersendiri gitu. Jangan kita mainnya Beethoven dulu, Mozart dulu gitu, move on. Kita harus berkarya juga ya. Benar. Dan identitas seperti ini yang dimiliki Indonesia itu sebenarnya udah terkenal nggak sih di luar negeri atau belum? Kita baru mulai dan kita harus establish itu karena itu kunci kita untuk bisa sukses di luar negeri. Kalau pianis-pianis kita di luar negeri gitu ya, kalau kita mainnya ya itu Beethoven, Mozart gitu, itu kayak kita yang nggak berkembang ya, nggak move on. Gitu. Sedangkan yang mesti dikenang gitu tuh, yang mesti dihormatin itu pahlawan, bukan mantan. Oh iya benar, yang ada sekarang gitu ya, jangan mantan. Kalau Beethoven gitu tuh mantan. Oh iya, Chopin juga ya mantan. Iya. Mantan kenangannya indah, kadang-kadang kita mesti anulah, mesti apa? Tapi IG itu muncul biasanya saat lagi galau, kan? Ini kalau nyelak ngomongnya, nyebelin kan? Ini orang nggak move on. Gitu ya. Terus mungkin ada pesan-pesan terakhir yang ingin disampaikan ke sobat Liputan.com yang lagi menyaksikan sekarang? Boleh silakan. PIN BB, ID lain boleh? Mungkin lebih kita nggak rekening bank gitu. Silakan. Lebih mengapresiasi musik dan pemusiknya juga kali ya di sini. Jadi jangan bajakan. Benar. Oh iya, benar. Apa kak? Kalau saya sih lebih ke identitas ya, bahwa kita harus punya identitas Indonesia. Kita harus bangga jadi orang Indonesia.
walaupun kita musiknya itu classical yang datangnya dari barat, kan orang musik pop juga, musik jazz kan juga semua datangnya dari barat. Tapi kan kita udah ada identitas. Indonesian jazz apa pop jazz. Indonesian pop gitu. Nah, classical music tuh kita lagi nyari-nyari gitu. Nah, kita harus establish gimana caranya Indonesia punya Indonesian classical music gitu ya. Dan kita punya aset lagu-lagu etnik, musik etnik, ritme-ritmenya tuh khas, melodinya khas, harmoninya khas gitu. Itu semua bisa digunakan untuk untuk bikin Indonesian classical music. Oke deh kalau gitu. Siap, terima kasih Mas Ananda. Makasih Risa. Makasih Messi juga. Makasih. Sukses terus. Dan kalau pengen tahu lebih lanjut soal Mas Ananda bisa cek di mana? Di website, Twitter. Tweet di mana Twitternya? Ananda Sukarlan. Kalau Mesti di mana? Di website aja. mestiaryotejo.com. Oke deh kalau gitu. Terima kasih sekali lagi Mas Ananda dan juga Mesti. Dan itu dia Sobat Liputan6.com, wawancara eksklusif kita. Kalau gitu saya Rizal akan dipamit. Sampai ketemu lagi di wawancara eksklusif berikutnya. Dadah. Bye. Bye.